Alhamdulillah, sebelum kita berdoa, Bu Fida harap teman-teman semuanya dalam keadaan posisi rapi, duduk rapi, tidak ada yang sambil tiduran, tidak ada yang sambil selonjoran kakinya, karena kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa, open and close, and clap your hands, open and close, your hands the way. Open and close, open and close, and clap your hands. Open and close, open and close. Are ready to pray. Let's pray before study. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bu Fida akan melihat semangatnya terlebih dahulu, tapi bukan tepuk semangat. Bu Fida minta semangatnya dengan cara senyuman. Coba semuanya, soalnya masih ada yang cemberut. Coba semuanya. 5 cm boleh diukur. 5 cm mulutnya. Kita belum bisa kelihatan ya. Oke. Kita belum 5 cm. 5 jari, 5 maksudku tidak tepat selebar boleh diukur dengan tangannya. Oke, terima kasih. Kita belum lihat videonya, mungkin enggak kelihatan sudah semangat atau belum ya. Baik. Bu Fida perlu menginformasikan teman-teman semuanya dalam keadaan duduk rapi. Ini masih ada yang tiduran ya. Kan boleh duduk rapi. Ada siapa yang masih tiduran itu ya? Kai, Kai. Kairu. Oke, silakan boleh duduk Kairu. Marah. Iya, biar ilmunya langsung masuk. Langsung bermanfaat. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Yang belum membaca doa, yang baru join, silahkan boleh membaca basmalah saja. Iya, teman-teman, hari ini kita adalah pembahasan at-tamrinat terakhir yang sudah kita pelajari kemarin. Kita melanjutkan ya, karena masih ada beberapa at-tamrinat atau latihan yang belum kita isi, yang belum kita lanjutkan ya, agar teman-teman nanti mudah memahami ketika penilaian. Ya teman-teman, silahkan teman-teman boleh dibuka dulu. Sekarang ya C ya Bu. Ya betul sekali, yang halaman 11 C, kemarin sudah sampai B. Dan sekarang C, tidak mau di mana? Apa Bu? Halaman 11. Oke, sebelum kita memulai menjawab bersama-sama, maksudnya memahami bersama-sama, tidak mau menginformasikan kembali, menjelaskan kembali, yaitu yang C, perintahnya adalah tulislah benar atau salah. Kalau benar berarti dikasih tanda B ya. Kalau salah dikasih tanda S. Pertanyaan di bawah ini. Nah, teman-teman, fokus pada kalimatnya, kalimat depannya ya. Kalimat depan sama kalimat paling terakhir. Kalimat depannya, kalau menggunakan hadhihi atau tilka, berarti kalimat terakhirnya ada tak marbuto. Masih ingat tak marbuto? Seperti kurotatun. Tun. Nah, apalagi? Yang di belakangnya tun, tilmidatun. Nah, berarti itu hadihi sama silkah. Kalau di awalnya dalikah atau hadha? Kursiun. Berarti, iya, kursiun. Betul sekali. Oke, sekarang kita lanjut menjawab bersama-sama ya. Nomor satu, titik-titik. Hadha, yang C ya. Hadha. Hurfatul julus, hadha. Depannya hadha, di belakangnya hurfatul julus. Apakah itu benar atau salah? Betul, benar. Silakan. Benar. Iya, betul. Tulis B, Bu. Ya, B aja.
nanya lanjut. Yang nomor dua, titik-titik hadihi komusun. Salah. Betul, salah. Silahkan, boleh ditulis. Salah, Bu. Iya, S. Iya. Kairu nanti tertinggal kalau mas kalau ini. Kairu mana bukunya, Kairu? Iya, halaman 11. Nomor 3, titik-titik dalikah disatun. Dalikah depannya dan belakangnya disatun. Betul tidak? Benar. Benar, ya. Sudah paham berarti ya. Isyarat, apa namanya? Ismul isim isyarat sudah paham. Bu, Bu Fida, yang nomor 3 benar kan? Betul, iya. Apa itu? Nomor 4, titik-titik tilka suratun. Benar lagi. Benar, iya benar lagi. Benar lagi, ya kan? Benar. Nomor 5, titik-titik hadihi majalatun. Hadihi majalatun. Benar lagi, iya. Makasih benar. Yang sudah menjawab. Nomor 6, cepat ya teman-teman ya. Sudah kalau udah paham cepat. Nomor 5 aja. Masa tadi baru nomor berapa? Titik-titik tilkah rofun. Tilkah. Salah. Biasanya lalu kalau betul kalau bacaan benarnya apa? Kalau diperbaiki. Nih. Menggunakan dalika ya. Karena rofun. Dalika. Gak ada cakmar fotonya, sorry. Betul sekali. Nomor 7, titik-titik zalika kursiyun. Sohe amla. Benar. Iya, betul. Karena mudakar. Ibu, nomor 6. Ibu, diulang lagi, gak? Aku agak belum paham. Nomor berapa? Dari nomor 1 tentang zalika itu aku agak belum paham. Mau mengulang lagi, baik. Kita lanjutin dulu ya, Kairu ya. Nanti Bu Fida lanjutin lagi ya. Ketinggalan. Nomor 8. Titik-titik. Hadza maqashun. Nomor 8. Benar. Nomor berapa, Sakti? Nomor 7. Nomor 7 benar atau belum ya? Belum tepat ya. Nomor 7. Salah atau betul? Nomor tujuh apa? Nomor tujuh apa jawabannya? Sakti bertanya. Dalika. Benar atau betul? Salah nomor tujuh? Salah. Nomor 7, dalika kan mudakar. Kursiun mudakar juga. Nomor 7, berarti? Benar. Sakti nomor 7, benar. Nomor 9, ada yang tertinggal nanti boleh bertanya lagi ya. Tidak perlu terburu-buru. Nomor berapa, Ilham? Yang B lengkap. Oh, yang B minggu lalu udah itu tugas minggu lalu sayang. Ilham belum selesai yang B. Bu, yang nomor 8 aku juga kelewat, Bu. Salah ya, Bu. Nomor yang nomor B udah. Oke, kita lanjut dulu ya, satu-satu ya. Nomor 8. Titik-titik hadza makrosyun betul atau tidak? Betul. Mana Bu ini? Yang C, Iam. 11. C. Iam. Sekarang nomor 9, Ilham. Yang C, halaman 11. Gak tahu, gak paham. C. Ya, nanti dijelasin lagi. Tadi kayak main bantal pas Bu Fida ngejelasin. Boleh nanti Bu Fida informasikan lagi ya, Kairu ya. Oke ya. Ya. Nomor 9, titik-titik.
Tilka urfatul mudzakaroti. Awalnya tilkah, terakhirnya mudzakaroti. Betul tidak ya? Betul. Karena sama-sama. Betul, betul. Benar, benar. Nomor 9. Ini checklist. Dikasih huruf B kalau betul. Emar Kuto. Iya. Terakhir nomor 10. Nomor 9 salah ya, Bu? Nomor 9 betul. Nomor 10 apa? Hadihi, depannya Hadihi. Iya betul, betul. Karena sama-sama. Betul. Nah. Jadi yang salah cuma satu. Yang salah ada cuma dua. Satu. Nomor berapa? Satu. Ada dua. Ada dua. Coba yang salah lagi. Ada. Bentar. Satu yang nomor 7 benar. Ada empat tuh. Okay. Kita ulang dari nomor 1 ya. Ada yang tertinggal. Nomor 1 apa? Benar atau apa, Bu? Betul. Benar, Bu. Nomor 2. Salah. Benar. Hadi Kamusun salah. Dikasih tanda S ya, Ilham. Salah. Iya betul, Ali, aku salah. Nomor 3, titik-titik Zalika Bisatun. Betul. Nomor 4. Tulka Suratun. Salah. Betul. Nomor 5. Hadihi Majallatun. Betul. Nomor 6. Tilka Rofun. Salah. Tilka Rofun salah karena di awalnya mu'annas, di akhirnya mudzakkar. Jadi tidak sama. Nomor 7. Dalika Kursiyun. Salah. Salah. Dalika Kursiyun sayang. Dalika itu mudzakkar. Benar. Nomor 8. Hada mafrosyun. Betul. Kayaknya sudah paham sepertinya. Tilka. Aku sudah paham. Iya, alhamdulillah. Tilka urfatul mudzakaroti nomor 9. Betul. Nomor 10. Hadhihi mazhariyatun. Betul. Alhamdulillah Kairu sudah paham ya. Jadi tidak perlu dijelasin lagi. Sekarang kita lanjutkan D. Kita izin share screen ya. Yang D. Sekarang kita terjemahkan bersama dan lalu kita susun ya. Susun kalimatnya. Susun. Baik, Bu. Susun. Kita susun. Oke. Maaf sedikit loading. Teman-teman sabar ya. Share screen-nya cuma tulisan doang. Iya, sudah kelihatan tidak? Nanti screen sharing. Belum masih video tuh koin master di sini. Kelihatan Bu, masih snap screen. Udah. Yang D, susunlah kata-kata berikut atau kalimat berikut menjadi kalimat yang benar, ya, teman-teman ya. Sekarang kita terjemahkan dulu, setelah itu kita susun menjadi suatu kalimat yang benar. Boleh di buku tulis nggak, Bu? Takut nggak. Bagaimana? Boleh di buku tulis ya, jawabnya ya. Yang D boleh, silahkan. Nomor 1. Hadza. Apa artinya hadza? Hadza. Urfatul julus. Oh. Ini, Bu. Kita kasih artinya dulu, kita kasih jawabannya dulu. Dikerjain. Urf
Satu. Kita kerjain kita bersama-sama. Iya. Dilihat dulu ya. Bu Fida pegang apa ini? Hada, hada. Artinya apa? Hada. Hada artinya? Oh, itu hada. Ini Bu. Ini betul. Ini Bu, ini. Ini. Iya. Julusi. Julusi artinya? Julusi itu artinya tamu. Duduk. Duduk. Boleh. Ya. Sebentar, duduk dulu ya. Kita terjemahkannya satu kata dulu. Hal artinya? Apa? Apakah? Bertanya, apakah? Kalau Murfatul? Murfatul? Ruangan, Bu, ruangan. Ruangan, oke. Sekarang kita, karena julusi ini kalau di terjemahkan satu kata jadi duduk, tapi kalau hurfatul julus jadi ruang tamu. Coba teman-teman susun kalimat tersebut nomor satu. Sudah dikasih waktu ya. Coba. Hurfatul julus. Apa? Coba disusun. Ini ruang duduk. Yang mana kata pertama? Apakah ini ruang duduk? Apakah ini ruang duduk atau ruang tamu? Apakah ini ruang duduk? Iya, teman-teman tulisnya menggunakan bahasa Arabnya ya. Berarti hal hadza ghurfatul julus. Ya, silakan Bu Fida hanya membantu artinya saja. Hal hadza ghurfatul julus. Vida, bisa digedein lagi gak? Vida, halnya di buku tulis. Al. Teman-teman boleh melihat di buku tulis kalau tidak kelihatan di halaman 11 juga. Iya, boleh di buku tulis tulisnya. Oke. Okay. Iya. An Ilham, kalau kurang jelas boleh dilihat di halaman 11 ya, yang D. Oh, bisa deh, bisa digedein. Baik, Bu. Bisa di zoom. Bentar. Ya, mendingan di zoom deh, berdiri. Bu Fida, boleh gak ditulis di sini juga? Di mana? Boleh, boleh di buku bahasa Arab boleh. Ore. Nomor 2. Kita lanjut. Ala, apa makna ala? Siapa dia? Langit itu ada di mana? Langit itu ada pengserut nggak? Apa? Di atas Bu, di atas. Oke, di atas. Takadol, teman-teman kalau ada tamu yang datang, teman-teman silakan Bu, silakan. Iya. Silakan. Iglis artinya Iglis. Duduk. Ya. Kursi artinya kur. Di kursi. Iya, silakan teman-teman menyusun. Bentar dulu. Silakan duduk di atas kursi. Ya iyalah, di atas kursi, di bawah kursi. Teman-teman menyusunnya tetap menggunakan bahasa Arab ya. Di sini Bu Fida hanya membantu terjemahannya saja. Inggris. Kalau sudah silakan boleh. Bu, ini kan sama Kimini, sama Surabaya, jadi dia kayak oke. Bu, jadi papan mana? Kita lanjut nomor 3. Huna. Belum. Belum. Oke, siap. Bu Fida. Ya. Nanti tugas ini di classroom udah Bu. Iya, oh, tapi kalau selesai sudah di classroom nggak ada tugas kalau sudah selesai.
In. Belum. Aku udah, Bu. Tinggal yang nomor 3, Bu. Yang 3, Bu. Yang nomor 3. Belum. Belum. Ya. Udah. Cuman lulusnya detailnya loh. Deh, sebelum itu cuma. Nomor 3. Belum. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Enggak apa-apa, ini kita enggak menghapus, hanya melanjutkan saja. Teman-teman tinggal melihat ya. Enggak ada yang dihapus sama Bu Fida. Nomor 3. Matematika. Oke, nomor 3. Huna, apa makna huna? Huna di kalau ala di atas, dia, kalau dia, huna. Dia perempuan. Dia perempuan. Bukan. Belum tepat. Huna di si huna. Di sini. Afro. Sini, iya. Di sini. Ana. Bu. Saya. Ana. Saya. Iya. Iya. Dulu saya. Tadi artinya apa? Ini saya. Di nomor 1. Dulu artinya apa? Ini. Nomor 1 Julus. Tuangan. Duduk. Kan ada di nomor duduk. Duduk, iya. Uhibbu. Aku kemarin sudah ada kosakata, Bu Fida sudah memberikan kosakata uhibbu. Ada yang tahu? Uhibbu. Nih, Bu Fida senang. Uhibbunya itu di bukan. Yang pertama itu akan. Bukan. Uhibbu. Nih, Bu Fida senang membaca buku. Bu Fida bilang gini. Uhibbu qira'atul qurrosah. Apa artinya uhibbu? Aku suka. Betul, aku suka. Atau suka boleh. Coba. Silakan disusun nomor 3. Di sini saya duduk suka. Wah. Gimana? Silakan disusun menjadi kalimat yang benar. Tuh. Ada yang tahu jawabannya nomor 3? Tahu. Saya suka duduk di sini. Iya, betul. Saya suka duduk di sini. Ana uhibbu yusuna. Iya. Saya suka akan. Sultan ditulis bahasa Arabnya ya, bukan bahasa Indonesianya, ya. Itu bahasa Indonesianya Bu Fida hanya membantu menerjemahkan. Iya, tahu, Bu. Tukar ini. Belum. Saya suka duduk. Ya, duduk kan yang tadi kenapa sih pada duduk terus? Nomor 4. Ada lagi nih nomor 4. Julus. Apalagi artinya? Sama nih. Duduk. Baitika. Saya suka antun. Baitun artinya apa baitun? Teman-teman sekarang. Iya. Rumah. Baitika berarti rumah. Rumahmu. Iya. Wurfatu. Seperti biasa, satu artinya? Ruang. Syahla jamilatun. Apa? Iya. Nama.
pokoknya di Padang. Ah, gini ya tadi. Ya ampun. Gimana ya, Bu? Susah, Bu. Rumahmu. Coba. Bagus. Duduk rumahmu, ruang di bagus. Rumahmu bagus. Siapa yang bisa menjadikan kalimat yang benar? Di ruang rumahmu, Mbak, duduk bagus di ruang rumahmu, Mbak. Duduk bisa digantikan tamu, ruang tamu, karena di situ menunjukkan tempat, berarti boleh ruang tamu, teman-teman ya. Duduknya diganti tamu, ruang tamu. Hurufatul julus. Kalau hurufatul julus mengartikan ruang tamu, tapi kalau julusnya ruang saja ruang rumah. Ruang tamu rumahmu bagus di mana? Di ruang rumah. Ruang rumahmu. Ruang tamu di rumahmu bagus. Gitu. Ruang duduk di rumahmu bagus. Ruang tamu di rumahmu bagus. Oke. Hurfatul julus. Mantap kali, Bu. Si baikkah jamiatun. Baik. Yo. Bu. Ibu ini di halaman berapa? Ada aku yang di buku tulis, halaman. Bu. Halaman aku di buku tulis, ya. Bu. Boleh di buku tulis, nggak apa-apa. Buku tulis. Aku di buku tulis. Iya, iya boleh di buku tulis. Ada di halaman 11, ya. Mau lihat di buku, ya. Nomor 5. Belum. Wah, artinya. Nggak apa-apa, kan nggak ada yang dihapus sama Bu. Tidak. Wah, artinya. Wa ada yang tahu? Bu Fida, wa ada yang tahu? Contoh hadir wa Zeus alam fi mudzakarati. Apa wa? Wa artinya apa? Saya mesti ingat itu sudah kosakata di kelas sebelumnya, di kelas 2, kelas 3 ada. Ibu, aku nomor 5, Bu. Masih nomor 4. Gimana? Oh, masih ya, nomor 4, Bu. Boleh dilanjutkan dulu nomor 4. Ya, bagus. Itu ya. Jami panjang. Udah nomor 4. Belum. Oke, kita lanjut. Nomor 5 ya. Iya. Enggak apa-apa yang tadi enggak ada yang ngaku. Iya, Bu, iya. Wa, artinya apa, ya. Wa, teman-teman? Upina ulang lagi nih. Dan iya, kalau sudah semuanya bisa menjawab ya, alhamdulillah. Jamilatun lagi. Tadi ada Jamilatun di nomor 4, apa artinya ya? Jamilatun. Artinya nomor 4. Tadi Bu Fida sudah mencontohkan Syahla Jamilatun. Jamilatun bagus. Bagus kalau untuk barang atau tempat. Bagus. Oke. Okay. Mudzakaratika. Mudzakaroh. Hurfatul mudzakaroh. Mudzakaratika. Apa? Ruangan. Ruang? Ruang? Ruang apa? Ruangan. Tamu. Tamu. Eh? Kalau ruang tamu hurfatul julus, kalau mudzakaroh ruang belajar. Ruang mandi. Belajar. Belajarmu murattabatun.
Murattabatun nama Murattabatun. Murattabatun artinya rapi. Oke, atau tertib. Silakan boleh disempurnakan menjadi kalimat yang benar. Ada ruang belajarmu bagus dan tertib. Iya, ruang belajarmu bagus dan tertib. Tapi panjang-panjang, Bu. Jamilatun wa murattabatun. Oke. Ya Allah, panjang-panjang. Bersyukur, kan ditunggu sama Bu Ida. Nah, waktunya tinggal 3 menit lagi, ya. Iya, Bu. Bukan, Bu. Ruang belajarmu. Dapat nyamuk. Mantap, bisa digoreng ke malam. Alah. Oh, yang makan. Kayak Ihsan. Udah belum nomor 5. Nomor 5 belum, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Ruang belajarmu. Oh, capek tangan belajarmu aku. Bagus dan terus. Aku bukan mesin, Bu. Kairu sambil duduk, sayang. Duduknya, menulisnya biar nggak capek. Bagus. Oke deh, aku bisa. Bagus. Itu Jami. Nah. Jami. Akan lebih di sekolah kan? Bisa ngomong. Iya, di sekolah. Di sekolah sih daripada rumah di sini. Tapi kan lagi di sekolah. Bosan selesai. Oh, terima kasih Kak Isa. Luar. Bagus. Yo. Dan wah. Kak Isa kan itu rumahnya ada di sebelah Tasya. Enak. Nah. Tapi kan sama aja belajar di rumah. Iya, betul sekali. Yang itunya? Udah, Bu. Enggak jadi deh. Lembut. Iya. Silakan boleh dilanjutkan. Udah. Yang paling pendek udah. Udah. Iya, paling pendek gua ya. Bener, iya, Bu. Dan Bu, tanganku, Bu. Baik, terima kasih yang sudah selesai. Sudah ya, Bu Pida. Bentar, kita lihat waktunya dulu. Sudahkah 10-20 menit? Teman-teman, waktunya sudah selesai. Belum. Aku udah, Bu. Teman-teman, untuk materi hari ini, Bu Fida tetap kirim di classroom ya. Tapi karena teman-teman sudah selesai semuanya, jadi tidak ada tugas, tidak perlu dikumpulkan di classroom. Hanya melihat yang belum selesai, boleh melihat materi hari ini di classroom, oke? Okay? Bahasa Arab. Susah. Matematik susah, belum selesai. Iya, matematik juga belum selesai, belum dikirim. Nanti habis ini berenang. Kayu enak bisa berenang setiap hari deh. Sultan sudah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sakti sudah? Oke, di unmute ya. Punya Sakti ya. Hadi sudah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Zeus sudah? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Siapa itu ya? Arya sudah ya? Alhamdulillah. Halafi sudah? Sudah, Bu. Zulfahmi Kamal. Sudah sayang Zulfahmi? Kamal. Relaksa. Oke, ya, tapi sepertinya sudah juga ya. Bu Fida stop share screen ya, selesai ya, karena waktunya juga sudah selesai.
Nah, teman-teman tidak perlu khawatir juga. Wow. Kita mengirim materi hari ini di kelas, teman-teman. Baiklah, berhubung waktunya sudah lewat 2 menit, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Terima kasih teman-teman hari ini sudah mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan. Alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kami sama hari Jumat libur ya, Pak. Yeay. Nanti diinformasikan ya di WhatsApp group ya. Teman-teman, ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran bahasa Arabnya sudah selesai. Ya. Nanti kita bertemu lagi di 10.35 untuk pembelajaran matematika ya, pembelajaran yang terakhir. Halo. Ya. Teman-teman boleh live. Nanti kita ketemu kembali di pembelajaran matematika 10.35 ya, teman-teman ya. Tugasnya jika sudah selesai boleh langsung dikirim ya. Kalau misalkan belum selesai dan jika ada waktu luang, boleh dikerjakan kembali ya. Tetap semangat teman-teman belajarnya.